Bangkok nih kan, dia tidak panas terik, tapi dia panas. Coba kau tidak boleh coba buka mata, tapi dia bukan yang panas terik-terik mana? Don't forget to subscribe. Good morning. Sekarang kami berada di Wat Arun dan si Angie tengah withdraw the cash. Yeah, Wat Arun. Yeah, sebab perfect. Sebab dia tidak ada sudah cash. So lepas ini kami akan tengok di luar, bukan di belakang Wat Arun ini ada banyak tempat untuk kau sewa kostum high costume lah. Jadi we all sangat pretty lepas ni. Inilah dia belakang Wat Arun dan sepanjang belakang ni aku akan jumpa banyak tempat lah untuk kau menyewa baju dan harga hampir sama kecuali macam kalau ada yang macam ada premium sedikit lah itu harganya pun premium lah sis. Tapi mostly harga di sini untuk kau rental bermula 150 baht sahaja bermula. Sini kami di kedai yang kami sudah pilih untuk makeup, hairdo and baju semua 350 baht saja. Jadi yang aku pilih adalah this one. Let's go. Here dan I chose golden color. Don't have holes. Oh my god. Aku ingat saya kasih cucu rupanya tahu. Okay, selepas kita buat hairdo and sewa baju, kita sekarang suruh orang untuk makeup kita. Bukan suruh banyak, kita guna servis orang untuk makeup kita. Okay, we all sudah siap makeup and hairdo and pakai baju, sewa baju. Sekarang kami berada di kawasan Wat Arun dan tunggu kami yang fotografer. Tapi Wat Arun ni serius cantik. Setiap kamu, ah, inilah dia Wat Arun. Like, kamu nampak dia punya tangga ni? Ini dia punya tangga. Begini curam, like, cuma orang dulu-dulu ni boleh naik. So scary, tapi dia memang it's very beautiful. Okay, we all sudah sesi fotografi. Aku sudah, sekarang si Angie lagi. Tapi memang seriously, this photographer is good sebab dia ajar kau untuk posing. Kalau kau tak tahu posing lah, like me. So don't worry, kalau kau tak tahu makeup, tak tahu posing, memang akan dia ajar kau untuk posing. Nanti aku akan letak dia punya link TikTok ataupun IG dalam video ini. Okay, penat sudah kami gambar. Tengah duduk sekejap. Lepas ni aku fikir lagi mau ke mana. Sementara itu kami akan enjoy pemandangan di Wat Arun terlebih dahulu. Panas sekali guys. Sekarang kami menunggu ferry untuk pergi Kachang ataupun itu Grand Palace. Itu yang panas gills. Kita ke sana? Iya. Are you sure? Nampaknya bukan. Oh, wait inside. Cantik pula dia punya ferry. Ini bukan ya, wooden boat, it's a ferry. Dan kami sekarang akan ke Kachang Tuna. Kau nampak kan? Itulah Kachang. Jadi dia bilang selepas kami sampai, we will have to walk 2 kilometers. Nah, dia bilang lah, 2 kilometers. So, let's go. Kami turun di Kachang dan sekarang kami tengah jalan kaki untuk ke Grand Palace ataupun istana ada orang di sini lah. Dari sini aku dapat nampak dia punya kemegahan. I will show you guys bila kami sampai sana. Kebetulan tim kami datang nih rupanya kemarin baru dia punya raja hari jadi. Jadi beginilah dia punya decoration di sekeliling. Mana? Aku ingat kami pergi Grand Palace, rupanya bukan. Belum sampai lagi. Bangkok nih kan, dia tidak panas terik, tapi dia panas.
Macam kau tak boleh cuba buka mata. Tapi dia bukan yang panas, yang panas terik-terik mana? Dia panas macam mendung. Ya, panas mendung, lembap-lembap. Ah, begitulah aja. Masih lagi kami mesti mencari jalan masuk ke Grand Palace ni. Kami tak dapat pergi Grand Palace tertutup, jadi kami pergi sini, Museum of Siam. Let's go Siam Museum. Sambil kita belajar sejarah-sejarah di Thailand. Tengok, kami masuk ke Museum Siam ni, entry fee-nya 100 baht lah, kira 13 ringgit. Dan kau tengok, kami boleh dapat free audio guide supaya kami mengerti dong apa dibilangin, apa penjelasannya, which is very very appreciated lah. Okay. Let's stop at the third floor. Capek kali aku. Rupanya ada lift. Kenapa menaik tangga? Okay, third floor. Let's start. Amazing one ni. Dia bercakap Inggeris jo. Amaze. Terus kau boleh faham sangat. Kahak sangat sis. Okay, aku tidak akan vlog. We're going to enjoy our time here. Bye for now. Kami naik MRT, we're going to Siloam. Siloam, lepas tu kami akan tukar naik BTS untuk pergi Siam. Nah, gitu kau. Bangun dari kayak punya nap dan sekarang kayak mau pergi jalan-jalan di sekitar Pratunam Night Market for the last time sebelum packing dan balik besok. Let's go. Baik juga lah baju sini guys, tapi dia nak lawan harga catu cak lah, of course, sob catu cak tu kan. Iyalah banyak betul kedai di sana. And di Patavikon pula itu adalah the biggest bundle, jadi not bad juga lah harganya sini. Kalau kau mau last minute belanja, boleh juga di sini. Sekali oleh-oleh di sini yang kau boleh beli. Masih mencari sis? Capek kali guys. Baru kami habis berjalan dan membeli dan kami punya bat habis, di titik-titik habis sudah. Tinggal untuk tambang kami besok pergi airport. Jadi itulah dia kami punya journey. Hari berapa? 5 hari lah kira-kira kan? Okay, 5 hari di Bangkok, 5 hari. Inilah the final day. Thank you for staying with us sampai habis vlog Bangkok 2024. Bye.